Jumpa di Jakarta pemirsa. Saat ini hanya satu rumah itu tadi ya. Itu di daerah Kabupaten Serang dan di daerah Kabupaten Pangandaran. Gempa berkekuatan magnitudo 6,6 guncang Jakarta dan Banten. Di depan sudah didata oleh petugas BPBD Lebak Bulus. Oke. Ada laporan di Kabupaten Serang bahwa ada satu rumah yang roboh di bagian depan rumah. Semoga tidak ada korban jiwa pemirsa. Bangunan warga dan juga infrastruktur aman ya dari gempa hari ini ya. Untuk infrastruktur di daerah Serang dan sekitarnya tidak ada yang kerusakan fatal dan aktivitas warga sudah normal kembali. Baik, tapi secara umum tadi sore ketika warga di Serang merasakan gempa, apa yang terjadi di sana, Suherdi? Ya, untuk daerah Kota Serang dan Kabupaten Serang dan daerah Cirebon bahwa ada tempat selama berapa puluh detik sampai 30 detik ada terasa goyang gempa di dan mudah-mudahan saudara kita yang di sana tidak apa-apa pemirsa. Simbol dan daerah pabrik di daerah Cirebon itu tempat keluar adanya sirena untuk keluar, nanti sifatnya ada gedung yang roboh atau rumah yang roboh gitu. Baik. Yang jelas saat ini di Serang, Banten, kondisi sudah kembali normal, masyarakat sudah kembali beraktivitas seperti biasa, tidak ada kerusakan yang berarti akibat gempa magnitudo 6,6 yang terjadi sore tadi di wilayah Serang, Banten. Suherdi, terima kasih atas laporan Anda. Selamat malam. Saudara, gempa pertama terjadi di sejumlah wilayah di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Magnitudo 6,6 yang berpusat di Sumur, Banten. Ini adalah situasi di area Polda Metro Jaya sore tadi, saudara. Saat gempa terjadi, polisi hendak melakukan rilis kasus narkoba. Namun, seketika terhenti, wartawan dan polisi berhamburan keluar mencari tempat aman untuk berlindung begitu guncangan gempa terasa. Ketika saya lagi di dalam itu, saya merasakan adanya getaran di bawah. Gempa kekuatannya magnitudo kekuatannya 6,6 skala Richter. Gempa yang berasal dari gunung. Berarti lega gempa gunung. Berarti anak Krakatau itu. Kalau sih ketika setahunya apa namanya dari air ya. Berasal dari mana tuh? Kopi gitu. Jadi kopi itu jadi kayak airnya kayak berguncang gitu. Airnya kayak ada gelombang gitu kopi. Jadi katanya dari situ sih itu sama ada gambar yang goyang gitu. Tipe lo rekaman sepeda. COVID-19 yang tengah berlangsung. Seorang YouTuber travel yang akan lagi asing mengambil liputan gempa Jakarta, Jawa. Tadi di Kemayoran. Saat ini yang Anda lihat adalah wilayah SCBD di Jakarta Selatan. Tapi kalau gedung gua lebih tinggi biasanya skala apa ya? Ialah anti gempa kan di BNI kan. Untuk mengantisipasi bahaya yang menyelis saat gempa terjadi. Gempa susulan kembali dirasakan oleh warga. Dari informasi BMKG, gempa susulan terjadi pada pukul 16.49 menit waktu Indonesia Barat. Kekuatan magnitudo 54 km barat daya Sumur, Banten. Kedalaman 10 km. Kalau Bapak 8,10 ini kulun dan sore. Ini kulun di Rasa.